وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نهيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu taala, masalah fi al-waqt, tentang masalah fi wuqut salah, tentang masalah daripada waktu-waktu solat. Kitab Muwatta ini kitab hadis pertama kali, di antaranya kitab hadis pertama kali di dunia adalah kitab Muwatta-nya Imam Malik. Jadi belum ada sahih Bukhari, belum ada sahih Muslim, kitab Muwatta ini sudah ada. Maka dahulu kala ada ungkapan para ulama, kitab yang paling asah di bumi ini setelah Al-Quran itulah kitab Muwatta-nya Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir adalah hadis daripada Malik ibni Anasin an Rabi'ata ibni Abdurrahman an Qasim ibni Muhammad annahu qala, daripada Qasim ibni Muhammad annahu qala ma adraktun nasa illa wahum yusalluna az-zuhra bil 'ashi. Katanya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma adraktu an-nas, tidak adraktu, adraktu tidak aku perdapat, tidak aku dapati manusia illa wahum yusallu zuhra bil ashi, kecuali mereka dalam keadaan melaksanakan solat zuhur bil ashi, ketika waktu setelah zawal. Setelah zawal ini ketika matahari sudah lewat daripada setentang kepala, ya, tu waktu zawal. Jadi waktu zawal, waktu di atas kepala kita, matahari di atas kepala, tu namanya waktu zawal. Waktu zawal. Maka dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya kita menggosok gigi dalam keadaan berpuasa kalau matahari masih dalam waktu zawal. Mana waktu zawal? Waktu zawal, waktu di atas setentang kepala kita. Itu mazhab Syafi'i mengatakan makruh hukumnya menggosok gigi. Jadi kalau sebelum waktu zawal, sebelum matahari setentang kepala kita, itu masih boleh kita menggosok gigi. Kita sedang berpuasa ni, kita gosok gigi kita, boleh. Setelah subuh masih boleh, jam 8, jam 9 masih boleh, selagi belum zawal, matahari itu belum setentang kepala kita. Tapi kalau matahari sudah setentang kepala kita, maka lebih elok kita tidak menggosok gigi, kita sedang dalam keadaan berpuasa. Itulah yang disebut dengan waktu zawal namanya. Orang-orang Khawarij, Khawarij dulu, Khawarij itu mereka salat zuhur pas matahari setentang kepala mereka. Jadi tandanya masuk waktu zuhur bagi mereka itu adalah ketika masuk, ketika matahari di atas kepala. Jadi kalau kita memandang ke atas langit, nampak matahari itu pas setentang kepala kita, itu namanya waktu itu waktu zawal namanya. Makruh menggosok gigi, lebih elok kita tidak menggosok gigi ketika waktu zawal itu.
Ma adraktu nasu illa wa hum yusallu zuhra bil ashi. Jadi dulu kata Qasim ibni Muhammad, dulu orang-orang salat zuhur itu di waktu ashi. Ma waktu ashi, ma ba'da zawail ilal ghurub. Matahari pas mulai daripada zawal setentang kepala sampai matahari telah terbenam atau tidak nampak lagi. Jadi orang-orang dulu kan tak ada jam. Jam tak ada. Bagaimana cara menjadi patokan mereka solat? Tengok matahari. Kalau matahari sudah setentang kepala, mereka melaksanakan solat zuhur. Sampai kapan? Sampai matahari agak redup sedikit panasnya. Kan kalau sudah mulai sore itu kan tidak begitu menyengat sekali panasnya matahari ini. Berarti sudah habislah waktu zuhur. Begitu saja orang dulu. Jadi jam tak ada. Begitu. Memang kalau hari ini kita buat pula seperti itu, bisa-bisa nanti solat zuhur kita di jam 4 nantiin. Ya, kalau mengamalkan kepada hadis ini, tidak berpatokan kepada jam. Karena katanya di dalam hadis, orang-orang di zaman Nabi dulu solat zuhur mulai dari matahari setentang kepala sampai nanti matahari ini sudah tidak lagi kuat panasnya. Matahari tidak kuat panasnya di kita di waktu sore. Ya, sekitar jam 4, jam 5 masih ada rupanya waktu zuhur di jam itu menurut hadis ini. Begitu dia. Jadi kalau hari ini kita tak boleh lagi beramal dengan hal yang seperti ini karena jam sudah ada, waktu sudah diatur. Hari ini jam zuhur jam sekian, sampainya jam sekian, itu sudah jelas waktunya. Tak bisa untuk kita tambah, tak bisa pula kita untuk nak menguranginya. Itu daripada waktu zuhur. Waktu Jumat bagaimana pula? Ini Jumat. Kita tengok Jumat nanti. Nabi, pernahkah Nabi melakukan Jumat sebelum masuk waktunya? Atau sahabat belum masuk waktunya lagi sudah melakukan? Ini tengok di hadis ini. Haddatsani Yahya an Malikin, Yahya bin Lais, an Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i, an ammihi Abi Suhail ibn Malikin, an abihi annahu qala, kuntu ara tinfisatan li Uqail ibn Abi Talib. Aqil ibn Abi Talib, ada Sayyidina Ali punya saudara namanya Aqil. Aqil ini kalau tak salah beliau dikuburkan di Mesir, di daerah, satu daerah namanya Bahnasa. Bahnasa itu ada sekitar 7,000 sahabat Nabi dikuburkan di sana. Ya, sahabat Nabi ini banyak dia, Pak. Sahabat Nabi ini ada 60,000 orang. Di antaranya dicoba dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab yang bernama Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. 60,000 banyak. Maka yang dikuburkan di Baqi ada 5,000. Dikuburkan di Ma'la ada sekian ribu. Dikuburkan di Syam ada sekian ribu. Di Mesir saja ada nama desa itu desa Bahnasa namanya. Di desa itu dikuburkan sekitar 7,000 sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Aqil ibni Abi Talib. Jadi Aqil itu nama orang itu, Aqil. Aqilun, nama orang Aqil. Atau Uqail juga boleh, nama orang juga Uqail. Al-Uqaili, Al-Iqli, banyak boleh dibuat nama seperti itu, nama anak boleh. Yaumal Jum'at kuntu ara, aku melihat tinfisatan. Tinfisatan ini ada yang mengatakan tinfisah ini tikar. Tikar atau sajadah yang sedang digantung. Tikar itu punya Aqil ibni Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib, digantung pada hari Jumat. Tutrahu ila jidaril masjid, digantunglah di dinding masjid. Digantung. Jadi di dinding masjidnya Rasulullah itu ada tali yang memanjang. Itu untuk apa? Untuk meletakkan sajadah, untuk meletakkan kain sarung, untuk ya seperti halnya musola di zaman dulu lah. Kan ada itu tali berpanjang. Di tali itu ada sejadah, ada mukenah, ada apa itu. Di zaman Nabi juga ada seperti itu dulu. Jidarul masjidil gharbi, bagian sebelah barat. Fa'idha ghasya tanfisatan kullu hadhilul jidar. Kalau seandainya
Bayang-bayangan itu sudah memenuhi sama ukurannya dengan ukuran sajadah. Jadi kalau bayang-bayangan itu di dinding itu sudah nampak seukuran sajadah, umpamanya sajadah ini seluas ini, bayang-bayangan di dinding juga seluas ini. Ha, ketika itu kami keluar. Siapa yang keluar itu? Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab keluar, maksudnya keluar rumah. Untuk apa? Salat Jum'ah. Untuk melaksanakan solat Jum'at. Jadi solat Jum'at di zaman sahabat Umar ibn al-Khattab, ketika matahari, ketika bayang-bayangan itu sama ukurannya dengan ukuran benda. Jadi umpamanya bendanya sebesar ini, bayang-bayangan sebesar ini pula. Jadi umpamanya kita letakkan di sini, pas bayang-bayangan pun sama ketika kita rebahkan dia, sama ukurannya bayang-bayangan. Maka ketika itu dulu di zaman Umar ibn Khattab, orang sudah melakukan solat Jumat. Nanti boleh kita cek jam berapa kalau di kita di Indonesia yang ukuran benda sama dengan ukuran bayang-bayang. Jam berapa kita di Indonesia? Saya tak tahu saya jam berapa. Mungkin sekitar jam 12-an lah. Sama ukuran benda dengan ukuran bayang-bayang. Jadi Aqil ini, adiknya Ali bin Abi Thalib ini, menggantungkan sajadahnya di dinding masjid Nabi. Matahari datang dari arah sana. Matahari memberikan bayang-bayangan sama ukurannya dengan ukuran sajadah. Maka ketika itu kami keluar untuk melaksanakan solat Jumat. Orang keluar melaksanakan solat Jumat. Thumma narji' ba'da salatil Jum'ah. Setelah selesai solat Jumat, kami balik pulang ke rumah. Fanaqila qailatul duha. Dan kami pun istirahat atau tidur qailulah. Tidur qailulah di waktu duha. Jadi kalau begitu, jam berapa masuknya waktu Jumat ini menurut hadis ini? Sebelum waktu zuhur. Jadi bolehkah salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur? Boleh dalam mazhab Maliki. Mana dalil? Ni hadis ni dalil. Ha, makanya kalau ke Sudan kita, saya sampaikan kemarin, kalau ke Sudan kita, di Sudan orang pakai mazhab Maliki. Di Sudan ada tiga kali Jumat, tiga waktu Jumat. Sebelum zuhur orang ada melaksanakan solat Jumat. Setelah masuk waktu zuhur ada orang yang melaksanakan Jumat. Nak waktu zuhur habis ada pula lagi yang melaksanakan solat Jumat. Habis gitu kalau di Sudan. Jadi kalau di Sudan tu tak ada orang yang dapat pahala telur puyuh tu, tak ada. Semuanya bisa dapat pahala onta. Umpama An-Nur solat Jumatnya sebelum zuhur. Nanti setelah An-Nur ada lagi azan Masjid Raya Senapelan. Azannya nanti setelah zuhur jam 1. Nanti jam 3 ada lagi yang azan membuat Jumat. Mana? Masjid Ar-Rahman. Ha, seperti itu kalau di Sudan. Jadi kalau kita tertidur di yang pertama, kita bisa mencari pahala onta ke Masjid Raya Senapelan. Tertidur pula kita masih dapat pahala onta lagi ke Masjid Ar-Rahman. Terlolok je lah ya. Mampu je lah. Memang nak Jumat berarti itu. Jadi enak kalau mazhab Maliki itu, enak sekali. Kita di Sudan jadi agak santai kita. Apalagi kita mahasiswa ini bisa masak kita dulu. Pada orang dah azan Jumat, masih bisa masak pak. Masih bisa kita masak. Orang dah azan Jumat. Kenapa? Karena kita Jumatnya tidak di masjid itu. Kita Jumatnya nanti di masjid, di masjid negara, di tengah kota Khartoum. Kita ke sana. Tidak terlambat kita. Satu jam setelah itu baru mereka salat. Nanti dari mereka ini ada lagi yang salat Jumat. Jadi bolehkah salat Jumat sebelum salat zuhur? Jawabannya boleh. Mana dalil? Ini dalilnya. Pendapat siapa? Pendapat mazhabnya Imam Maliki, bukan pendapat Imam Syafi'i. Itu dia. Jadi kita kalau mengaji ini insyaAllah cerdas kita. Ini yang tak mengaji kau kan, yang kore-kore angok itu yang tak mengaji. Ah, tak ada tu dah. Menolak dah. Ulun masuk waktu solat lagi. Tak boleh, tak boleh. Padahalnya nak tahu ni ada hadis. Itu karya ongok namanya. Jadi kalau kita mengaji, insyaAllah kita faham. Bolehkah, adakah di zaman Nabi, adakah di zaman sahabat orang solat sebelum zuhur? Solat Jumat sebelum zuhur? Ada. Mana riwayat hadis? Ni riwayat hadis. Suhail Ibn Malikin. Hadis di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Ni hadis. Gitu dia, Pak. Jadi boleh salat Jumat sebelum zuhur? Boleh. Ini hadis dalil. Kuat hadisnya. Dan ini menurut mazhabnya Imam Maliki. Maka oleh karena itu, selagi orang menjadikan
hadis sebagai patokan sumber hukum, insyaAllah tidak akan tersalah. Maka mazhab-mazhab-mazhab itu, dia landasan hukumnya hadis Nabi. Mazhab Syafi'i dari hadis Rasulullah, mazhab Maliki dari hadis Nabi, mazhab Hanafi dari hadis, mazhab Hambali dari hadis. Maka rujukan mazhab itu tetap Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi mazhab itu tak ada yang tersesat, Ustaz. Tidak, seluruh mazhab itu benar. Yang hari ini yang bermasalah itu orang yang mengharamkan bermazhab. Nah, teman-teman kita Salafi, Wahabi kan mengharamkan bermazhab. Langsung sajalah mazhab Rasulullah katanya. Tak usah mazhab-mazhab yang empat tu lagi, langsung saja ke mazhab Rasulullah. Coba kita cerna pelan-pelan, bagaimana kira-kira kita bisa sampai ke mazhab Rasulullah? Sedangkan kitab hadis pertama kali di dunia yang menulisnya Imam Malik, ini kitabnya. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke Rasulullah? Nabi sudah berapa abad yang lalu meninggal dunia. Nah, jadi mazhab-mazhab yang empat tu mazhab biasa saja itu, mazhab buatan manusia. Iya, buatan manusia, tapi manusianya siapa? Imam Syafi'i bukan imam kaleng-kaleng itu. Indak Syafi'i nama ngelela di pasau itu dah. Kalau itu sama jawab katanya. Pak Syafi'i itu. Ikut Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, muridnya saja hafal hadis mi'ata alfa hadis. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Bagaimana gurunya kira-kira? Muridnya aja hafal 1 juta hadis, gurunya? Hah? Bermazhabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut dengan Syekhul Muhaddisin, Syekhul Islam fil Hadis. Kalau ada di dalam kitab-kitab syarahan hadis, qala Syekhul Islam, itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berapa hafal hadis? 900,000 hadis, 900,000 hadis. Dia mengatakan Syafi'iyyu madhhabi, saya madhab saya Syafi'i. Ha? Iko hafal 2 hadis dek pajegonya sabi ulah dek langsung aja lah ke mazhab Rasulullah ni. Hafal hadis innamal a'malu binniyat cek kullu bid'atin dalalah je. Sodo sosai aja orang go dibuat. Maka oleh karena itu mazhab ulama sudah berpendapat hukum bermazhab, ada kaul mengatakan wajib. Kenapa wajib? Ya karena memang mazhab itu sudah mengolah dalil. Diolah dalil hadis, diolah dalil Quran, menghasilkan ijtihad hukum mazhab. Maka hari ini bolehkah kita tidak bermazhab? Tidak. Takkan bisa kita hari ini tidak bermazhab. Oh, saya langsung saja beramal dengan hadis Ustaz. Okey, saya umpamakan contoh. Di dalam hadis Bulughul Maram ada 2 hadis. Kedua-duanya sama-sama kuat. Hadis yang satu mengatakan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi berbekam dan Nabi sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan man shaim man ihtajama wa huwa shaim fin nahari ramadan batalat saumahu. Siapa yang berbekam di siang Ramadan maka batallah puasanya. Ini ada hadis, 2 hadis nih. Satu hadis Nabi mengatakan Nabi pernah berbekam di siang Ramadan, berarti tidak batal nih puasa. Di satu hadis Nabi mengatakan siapa yang berbekam di siang Ramadan batal puasanya. Hadis ini sama-sama kuat. Kira-kira bagaimana cara kita mengambil 2 hadis ini? Kalau memang tidak pakai mazhab, cuba. Bagaimana kira-kira? Oh, kalau mau diikut dan mambik yang pendapat yang membatalkan aja lah Ustaz. Dia apa? Ya, nampaknya tak boleh wak Rasulullah. Ha, itu masalahnya kita pakai akal kita. Akal kita ni terbatas. Akal kita ni tidak seperti akal ulama. Ulama menguasai Quran, ulama menguasai hadis Nabi, ulama menguasai ilmu usul fikih, mantik, balaghah, bayan. Bagaimana dengan 2 hadis ni? Wajib kita meneliti 2 hadis ini memakai mazhab. Menurut mazhab Syafi'i pakai hadis yang pertama tidak batal. Menurut mazhabnya Imam Maliki dan Imam Hanafi pakai hadis yang kedua batal. Kenapa Nabi mengatakan batal? Karena menurut mazhab yang 2 ini Nabi berbekam di siang Ramadan itu karena Nabi ada hajat. Karena Nabi kurang enak badan maka Nabi berbekam, maka tidak batal. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i tidak batal tidak batalnya bekam di siang Ramadan karena memang tidak ada pengaruhnya terhadap puasa. Nah, jadi bayangkan tuh, Syafi'i memakai hadis yang pertama.
Hanafi Maliki pakai hadis yang kedua. Itu gunanya mazhab. Maka tak boleh al-i'tiradul mazhab bil mazhab. Tak boleh mengadu antara mazhab dengan mazhab. Tak boleh. Kita mazhab kita Syafi'i. Batal wuduk menyentuh isteri. Ada teman kita mazhabnya Hanafi. Menurut mazhab Hanafi tidak batal wuduk apabila menyentuh sang isteri. Kita adu berdua. Itu salah mazhab Hanafi itu kata kita Syafi'i. Menyentuh bini itu batal. Jelas-jelas Nabi ketika bersentuhan dengan Ummu Salamah, Nabi ulang wuduk balik. Kata orang Hanafi, Syafi'i yang salah. Jelas ketika Nabi sedang solat, tersinggung kaki Nabi oleh Sayyidah Aisyah. Nabi tetap melanjutkan solat. Yang seperti ini tak boleh. Berdosa kita. Karena Syafi'i punya dalil, Hanafi punya dalil. Jadi kita ini harus luas pikiran kita. Jangan sedikit-sedikit langsung saja ke mazhab Rasulullah. Dengan keadaan seperti ini dah susah kita ini. Syafi'i punya dalil, Hanafi punya dalil, Maliki punya dalil, Hambali punya dalil. Jadi kesimpulannya, selagi orang itu beriktimad kepada mazhab, insyaAllah dia beramal dengan benar sesuai dengan hadis Nabi. Yang bermasalah itu ketika seseorang tidak beramal dengan mazhab. Langsung saja ke Rasulullah, bagaimana kira-kira? Awak aja hidup di zaman corona, Nabi dulu tidak ada corona. Kita saat sekarang ini hidup di saat saf-saf jarang. Zaman Nabi tidak ada saf jarang. Kita hari ini hidup di zaman saat apabila bersalaman, tain juga dia doang ke kawan. Mencari lawan gitu kini kok. Orang bermusafaha, jelas dalam ayat itu. Fa'fu wasfahu, bersalam-salaman. Fa'fu saling maaf, memaafkanlah kamu. Tasafahu, safahu tu ini dia. Batnin kufin, batin telapak tangan dengan batin telapak tangan. Itu yang bermusafaha. Tidak ada mau dikoro, kekini musafaha lah macam ikut. Apalagi kawan 40 dondam je kawan kau. Kau tak ngalah, mau nak soboknya kan? Jadi belum, tidak ada apa namanya, rasa mahabbah tu tak ada lagi. Rasa kasih sayang tu tak ada lagi. Makanya batin bi batnin. Ini kan batin telapak tangan ni. Buka dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Wayubtilul wuduk, batal wuduk seseorang apabila dia menyentuh kemaluannya. Duburihi wa kubulihi. Dubur dan kubul. Dubur, kubul, buang air kecil, buang air besar. Tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Apabila disentuh dengan batin telapak tangan. Mana batin telapak tangan ni? Apabila disatukan ya, putih. Yang putih inilah batin. Menyentuh telapak tangan, menyentuh kemaluan depan belakang dengan batin telapak tangan tanpa pakai alas, batal wuduknya dalam mazhab Syafi'i. Mana batin? Ini batin. Makanya ketika kita bersalaman, batin dengan batin diadu. Batin kita koneksi ke batin dia koneksi ke batin kita. Ini yang diadu, bukan iko. Jadi jelas. Oh, takut kita dengan adanya corona. Kalau takut ada corona, ucapkan aja salam cepat dari jauh. Assalamualaikum. Gitu. Jangan sampai kawan dahulu sudah memberikan tangannya ke kita. Kita jawab aja mau bencong. Tak boleh. Kalau kawan sudah melambaikan tangannya kepada kita, wajib kita cepat mengambil tangan kawan tadi. Jangan sampai dia malu. Kalau dia malu, maka kita orang yang berdosa. Sebelumnya pada itu, cepat lagi kau kalau memang takwik salam jenya. Tadi batuk, bersin nampak dia gitu. Kalau dia salamnya, cepat lagi kau kena. Jangan dia sudah begini. Kalau sudah begini, ambil cepat tangan saudara kita tadi. Ini namanya batin. Jadi batal wuduk kalau menyentuh dengan batin telapak tangan. Tanpa pakai alas dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau gatal-gatal, janji kau digawi. Pakai punggung kau digawi. Apa cara ustaz? Entahlah, pandai-pandai aja lah. Nak depan dia ngajar kalau menggawi pakai punggung apa cara itu. Minta gawian ke orang apa salah lah. Gawian tiangnya dia lebih duduk dengan banyak kan. Batal ke batal? Batal kalau orang lain menggarutkannya, orang lain yang menyentuhnya batal, batal lah. Sama halnya dengan sentuh. Maka dalam kaedah mazhab Syafi'i itu kan sudah ada ya dalam hadis. Menjadikan apa dalil itu? Al-lamis kal-malmus gitu. Al-lamis kal-malmus. Orang yang menyentuh seperti orang yang disentuh. Orang yang menyentuh seperti orang yang disentuh.
walaupun awak menyentuh bini, bini ko tetap batal. Al-lamis kal-malmus. Kita orang yang lamis, inyo si malmus, sama batal. Tak bisa dah. Kan abang yang menyentuh dia, ada nak batal dah. Tak, tak bisa dah. Sama-sama batal. Gitu. Jadi kalau menggarutkan tadi, berarti wudu orang yang batal. Wudu awak tak berarti. Ya kan, menyentuh kemaluan anak Adam dengan batin telapak tangan. Kita menyentuh kemaluan kita, batal. Kita menyentuh orang lain, batal. Kalau orang lain menyentuh kemaluan kita, tak batal. Jadi boleh, boleh. Jadi kalau kita dah berwudu, tiba kata-kata laju yang bagian itu tu, imbau cepek kawan. Itu orang rumah, tolong cik agawik cik hanya. Dia lah buduk kau ni. Modern tak ada aja keraju oleh tempat itu. Carilah anduk ke apa, ke kain sarung. Ke, kan pakai alas kan tak batal. Ya, yang batal tu mubasyarah. Langsung itu baru batal. Tapi kalau dengan ada alas tak batalnya. Macam hadis Sayyidah Aisyah, Nabi rindu, Nabi sedang i'tikaf. Nabi rindu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah wa nawwalat. Jadi Nabi keluarkan kepalanya dari jendela, Nabi panggil Aisyah. Jadi Nabi panggil Aisyah, "Ya Aisyah, ya Humairah, datang Sayyidah Aisyah." Datang Sayyidah Aisyah, diberikan sisir oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Diambil sisir tadi, disisirkan rambut Nabi oleh Sayyidah Aisyah. Wa inni haidun, dan aku sedang dalam keadaan haid, kata Sayyidah Aisyah. Itu dalil yang kuat dalam mazhab Syafi'i, perempuan haid tak boleh masuk masjid. Karena Sayyidah Aisyah sedang haid, tak boleh masuk ke masjid. Jadi bagaimana? Nabi minta disisirkan rambut badan Nabi di masjid, kepala Nabi dari jendela. Anawalat. Kata Sayyidina Anas, kata sahabat, itu pemandangan yang paling indah ketika itu di Madinah. Bayangkanlah sosok seorang Rasulullah, kekasih Allah, nampak sedang bermesra dengan istrinya. Disisirkan rambutnya itu. Begitu. Jadi sekali-sekali, tidak apa orang minta sikit pula ke orang rumah itu. Yang cik anak cucu aja yang disikitannya, sekali-sekali awak perlu juga. Kalau belum pernah bapak-bapak lagi, berarti tinggal sunnah yang satu itu oleh bapak-bapak. Ini sunnah Nabi itu banyak ini. Kasihkan sisir tu ke istri awak. Sisirkanlah. Pandai abangnya mas, sikit je lah surangnya kan. Kadang kawan kalau nak pergi mengaji, kau awak aja mengaji, awak nak pandai kadangnya. Jadi tolong pula kasihkan sisir ke rumah. Kau mengamalkan sunnah Nabi. Iku sunnah yang untuk buat lagi. Banyak sunnah Nabi itu banyak. Baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, sunnah Nabi berjuta banyaknya. Menyuapkan istri makanan, memakan apa, menjilatkan jarinya, banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan satu nampan dengan istri, meminum bekas daripada tempat bibirnya, hadis sahih semuanya. Jadi banyak hadis Nabi itu, sunnah-sunnah Nabi itu banyak. Indak dek cik janggui aja lah. Kau cik janggui aja, wo gege kau kata nang sunnah noh. Turang lain sosik aja lah sudah ni. Kalau mengaji insyaAllah pintar kita. Mengaji insyaAllah lapang dunia ni. Ini masalahnya tidak mengaji. Awak aja yang topiknya. Awak aja yang bawa orang lain kau salah. Itu yang tak boleh. Jadi sesekali boleh juga lah kita minta sisir ke isteri kita. Yang seperti Nabi minta sisir ke sini. Rindu Rasulullah i'tikaf. Karena Nabi i'tikaf tidak seperti kita. Awak i'tikaf beko dari malam tadi, beko setelah kajian kau pulang, sebutlah je bini awak balik. Sebut je bini lopet pula taragak balik kan, walaupun cik menengok inyo aja. Nabi nak, Nabi 10 hari tak ada pulang ke rumah illa istaiqadha ahlih, kan begitu dalam riwayat Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih Bukhari. Nabi pulang, Nabi bangunkan keluarga, Nabi balik lagi ke masjid. Itu dalam 10 hari itu Nabi lakukan. Tidur tak ada di rumah. Bangunkan keluarga, balik Nabi. Bangunkan keluarga, balik. Jadi rindu, rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri. Makanya kita tak boleh lama-lama daripada isteri. Maka di dalam beberapa hadis itu disunnahkan kita wata' atau jima itu sekali daripada 4 hari. Sekali 4 hari disunnahkan menggauli isteri, sekali 4 hari disunnahkan. Apa hikmahnya 4 hari itu Ustaz? Karena 4 hari itu 4 isteri. Begitu dia. Lah itu bukan pendapat saya, pendapat hadis, pendapat ulama. Hari pertama di rumah si fulan. Ahad. Ahad ni di rumah bini pertama umpama. Di rumah bini yang kedua Isnin. Di rumah bini yang ketiga Selasa. Di rumah bini yang keempat Rabu. Balik lagi di rumah isteri yang pertama Satu.
Ha, itulah dia disunnahkan kita menggauli isteri sekali 4 hari. Aku 10 hari Nabi masalahnya rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, begitu. Itu kan sunnah Ustaz, kalau tiap hari itu lebih afdal. Ha, itu yang terlebih afdal. Setiap hari cuma ya medih. Tiap hari pula yang sekali 4 hari cocoklah. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi begitu dia. Tapi kalau nak tiap hari nak ya apa lebih hebat. Kata orang kalau kita sering itu tu awet muda katanya. Awet muda, bersemangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hikmahnya dibagi 4 itu. Maka dalam setiap pekan itu sudah ada baginya itu. Dalam sehari itu 30, dalam sebulan itu 30 hari. Jadi dapat nanti bagian-bagian itu dapat nanti sampai 6 atau sampai 5 kali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah faham dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatta narji'a ba'da salatil Jumat. Jadi kata Sayyidina Umar, kata Walid ibni Abi Suhail, thumma narji'. Jadi setelah matahari zawal tadi, kami ketika matahari narji' ba'da salatil Jumat, ketika nampak bayang-bayangan tadi di dinding sudah seukuran dengan ukuran sajadah, kami solat Jumat. Fanaqila qailat duha. Kemudian setelah itu kami pun melaksanakan tidur duha atau tidur qailulah. Ha, jadi inilah dalil yang dipakai oleh mazhabnya Imam Maliki. Coba datang ke Sudan, datang ke Maroko, datang ke Tunisia, datang ke Jazair. Itu orang-orang di sana pakai mazhab Maliki. Kalau di Asia kita Indonesia, Malaysia, mana lagi Thailand, kemudian Brunei, itu mazhab orang adalah mazhab Syafi'i. Jadi kita mazhab kita Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i waktu solat itu masuk ya ketika matahari sudah tergelincir, sudah zawal. Pas disetentang kepala mazhab Syafi'i belum masuk waktu menurut mazhab Syafi'i. Jadi baru masuk waktu dalam mazhab Syafi'i apabila matahari telah zawal. Jadi matahari sudah lewat, barulah masuk waktu daripada solat zuhur menurut pendapat mazhab Syafi'i. Hadis terakhir. Haddatsani an Malikin qala An Amr bin Yahya al-Mazani An Ibn Abi Salid An Uthman ibn Affan. Hadis dari Sayyidina Uthman ibn Affan. Salla Jum'at anna Uthman ibn Affan salla Jum'ah bil Madinah. Uthman bin Affan salat Jum'at di Madinah. Wa salla al-Asra bi Malal. Ada nama daerah namanya Malal. Malal ni antara Madinah dengan Makkah, ada nama daerah Malal namanya. Cukup jauh kalau dari Madinah kita tengok. Ke sana lagi Kubah, ke sana Bir Ali lagi, cukup jauh. Wa zalika li tahjiri wa sur'ati sayr. Jadi di sini disebutkan Malal bi fathil mim wal lam. Jamal Malal dengan wazan jamal Malal. Di mana dia? Baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah ada nama daerah Malal. Jadi solat Jumat di Madinah, solat asarnya di Malal. Jadi kalau begitu Malal ini antara Makkah Madinah, jaraknya dari Madinah itu sekitar 19 mil, ini sekitar kalau farsa sekitar 35 kilo ada. Sekitar itulah dia. Sekitar 30 atau 35 kilo Madinah Mekah. 35 kilo kalau berjalan pakai onta kira-kira berapa lama? Ya? Kalau pakai mobil 45 minit. 40 minit kalau pakai mobil, 35 kilo. Kalau pakai kuda 2 jam. Kita perkirakan 2 jam. Jumat di Madinah, 2 jam setelah itu solat asar di Malal. Jadi orang-orang Madinah solat Jumatnya di penghujung waktu berarti. Tidak pas di waktu masuk.
Berbeda dengan hadis yang pertama tadi. Karena di akhir disebutkan wasur'ah, karena untuk menyegerakan tadi, menyegerakan maksudnya jangan sampai masuk waktu asar barulah orang-orang melaksanakan salat. Begitu dia. Qala ba'du man qala Ibnu al-Wadhi' ala 12 mailan wa hakaha Ibnu Rasyid. Jadi ada mengatakan jauh sekali ya, sampai 45 kilo. Thumma narji' ila salatil ma. Jadi itulah hadis yang kita baca hari ini. Insyaallah hadis di yang akan datang tentang bab man adraka rak'ati minas salah, tentang orang yang dapat satu rakaat daripada salat, apakah dia disebut orang yang mendapatkan satu rakaat atau dia sebagai makmum atau sebagai masbuk. Ada sebagian mengatakan batasannya itu ketika rukuk, apabila dapat rukuk dengan imam maka dia mendapatkan satu rakaat dengan satu rakaat dengan imam. Ada yang mengatakan batasannya itu Al-Fatihah. Apabila seorang makmum mendapatkan bacaan Al-Fatihah dengan imam, maka dia mendapatkan satu rakaat dengan imamnya. Nanti akan kita bahas tentang hadis ini. Karena ada juga sebagian orang, ya, selama ini yang kita sering dengar, bahwa apabila mendapatkan rukuk dengan imam, imam rukuk, kita datang langsung rukuk. Itu mendapatkan satu rakaat dengan imam. Tapi ada juga hadis yang lain mengatakan tidak rukuk batasannya, tapi Al-Fatihah. Kalau kita dapat membaca Al-Fatihah dengan imam, jadi setelah imam baca Al-Fatihah, kita dapat pula baca Al-Fatihah, baru itu dihitung satu rakaat. Besok hadis itu, pembahasan tentang hadis itu yang akan kita baca insyaAllah. Imam Malik menukilkan 4 hadis tentang itu tuh, tentang siapa yang dianggap orang yang mendapatkan satu rakaat bersama imam. Karena ada di kita ini seperti hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah itu dia terlambat. Nabi sudah rukuk, dia baru sampai di pintu. Langsung dia takbiratul ihram di pintu, langsung dia rukuk. Berjalan dia sambil rukuk tu ke depan. Itu Abi Bakrah itu tentu. Abi Bakrah dipuji oleh Rasulullah, semoga Allah tambah semangat engkau dalam ibadah. Tapi kata Rasulullah, fala ta'un, besok jangan engkau lakukan lagi. Terbayang tak waktunya? Baru masuk masjid, langsungnya takbir, langsung rukuk, berjalan sambil rukuk tu ke depan tu. Kalau adalah macam itu tu, mak lomak punya nengok tu memang dia orang-orang. Pas masuk pintu, Nabi sedang rukuk. Allahu Akbar kena. Abi Bakrah baru datang. Jadi Abi Bakrah menengok Nabi muda itu supaya jannya terlambat. Karena di zaman Nabi, bapa ibu, aib kalau masbuk, malu. Itu di zaman Nabi. Jadi kalau di zaman Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menengok sahabat yang berdiri, itu malu tu. Malunya tu sama dengan tidak ikut perang. Bayangkan malu. Awak badan sehat, kita berada di Madinah tapi tak ikut perang, sama malunya dengan masbuk. Jadi di zaman Nabi jarang orang masbuk. Di zaman awaknya lebih banyak masbuk daripada yang lebih dulu datang. Zaman Nabi malu masbuk. Malu sekali masbuk tu, malu. Jadi Abi Bakrah ni, supaya dia tidak masbuk, supaya dia tidak melakukan masbuk, langsung berjalan ya. Pas dari pintu tu, Nabi mesti rukuk, dia langsung takbir Allahu Akbar, langsung dia rukuk berjalan ke depan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang meniru model itu, berarti meniru Abi Bakrah dia itu. Abi Bakrah bukan Abi Bakar, Abi Bakrah. Abi Bakrah ini sempat melihat Mughirah bin Syu'bah melakukan perangai yang tidak elok, tapi ternyata salah tuduh. Karena Mughirah ke banyak bininya, 400 kali menikah. Sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah. Jadi Abi Bakrah ke salah nak, salah tengoknya. Rupanya bininya, karena acak-acak mengganti bini. Beko subuh lain bini, beko asar lah lain pula bini itu. Bininan subuh tadi, bisa jadi dia ceraikan, bisa jadi sakit, bisa jadi sudah meninggal. Mughirah bin Syu'bah. Jadi, kata Abi Bakrah kepada Umar, Umar ibn al-Khattab tak salah. Si Mughirah sudah melakukan zina. Tak bisa lagi. Sampailah pengaduan itu ke Madinah. Sampai kepada Umar, kalau tak salah khalifah ketika itu. Jadi, kata Umar, dipanggil Mughirah. Engkau memang melakukan? Tidak. Itu istri saya, kata Mughirah. Bagaimana Abi Bakrah? Tidak, kata Abi Bakrah. Itu bukanlah istri dia. Tidak, itu tidak istri dia.
akhirnya didatangkanlah saksi bahwa saksi mengatakan iya, itu adalah istrinya daripada istri Mughirah. Jadi saking banyak bininya, kawan pun tak tentu kalau itu bini awak. Nah, kan gawat. Kan gawat itu, itu. Banyak zaman Nabi, ada Mughirah bin Syu'bah, ada Sayyidina Hasan, banyak yang nikah-nikah yang istri banyak tu ada. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam.